Assalamualaikum and hi guys. Hi apa semua? Okay, kali ni Vito nak buat video. Vito nak buat ice cream Magnum yang viral kat Facebook tu. Vito tengok macam menarik je. Sebab kita kan tahu kalau ice Magnum yang betul mahal sangat. Jadi kita try lah buat. Okay, tengok senang je resipi dia tu. Tapi Vito tak ada lah sukatan-sukatan dia. Vito main campur-campur je ikut rasa tekak apa je komen apa-apa sebab Fiza suka-suka je masak, bukannya chef ke apa ke. Fiza pakai bubur je, okay. Ikut suka tekak Fiza. Okay, jom tengok macam mana Fiza buat ice cream viral. Okay, duduk kat dapur dah. Okay, Fiza nak buat lah ice cream viral ni. Yang mula-mula kita kena buat yang susu ni. Okay, yang mula-mula kita kena buat ni kan, ambil coklat masakan. Okay, yang ni dia perlu orang tadi ni dah balik dia keluar ambil barang. Okay, coklat. Okay, nak senang kita buka tadi kan kita dah minyak kat coklat. Okay, kita pakai ni. Okay, coklat ni senang apa? Fiza dah siap potong coklat dan isi dalam ni. Okay, ni bahagian yang belengah-belengah ni. Okay, jom kita tengok macam mana Fiza nak cayakkan dia. Okay, jom. Okay, ni banyak ni. Okay, nak senangkan dia, tak bagi dia masuk air. Kita ikat. Okay, kita kumpulkan semua. Okay, kita ikat ujung ni. Sorry lah yang comok-comok, yang belengah-belengah tu. Okay, kita ikat. Okay, kita siayak hangat dalam ni besen. Lepas tu kita celupkan ni. Ni kita kacau dia dan dia cayam semua coklat. Kita tandam dia. Ni coklat dia dah tunggu lama. Ada yang cayam ni. Okay. Kita ambil satu contoh kita nak buat ni. Yang ni kita biarkan dia cakap dulu semua. Okay, kita ambil satu contoh kita nak tunjukkan hampa semua. Okay, ni. Okay, coklat dia. Okay, kita ambil samca. Okay, kita ambil samca. Kita tekan dia sampai kat atas. Dan sebab kita nak bubur pun sikit lagi nak ikat. Okay, kita makan benda yang lebih sangat. Okay, ni dah siap. Okay, ni kita dah spread dia. Kita dah tekan dia untuk jadi kawasan luar ambil dia. Okay, kita nak buat ni isi dalam Magnum tu lah yang putih. Okay, jom Fiza nak tunjukkan apa macam mana nak buat. Okay,
Okay, kita blender. Lepas tu ni creamer sejat, susu jaya. Okay, kita rebus satu tin. Kita dah buka. Sebelum hampa nak guna susu tin tu, hampa basuh dulu tin dia. Takut dia ada kotoran. Okay, dah habis. Okay, kita bubuh ni susu. Susu cahaya ni dah terkoyak dah label-label dia sebab dia luar petik air. Okay, sebab coklat kat luar dia tu dah manis, freezer nak bubuh sikit je lah susu pekat, takut terlebih manis. Okay, kita selain itu kita tambahlah sikit garam untuk rasa-rasa lemak masin manis sikit. Okay, kalau pun nak pakai blender pun boleh, tapi nak senang pun pakai je blender. Okay, ni overlay. Okay, overlay ni kita bubuh. Bubuh secangkir setengah. Anggaran dah secangkir setengah. Okay. Okay, kita kacau sikit. Okay, sebelum tu kita rasa dulu, kita tengok manis ke tak. Kalau kurang manis, kita tambah susu. Jangan banyak sangat sebab tadi coklat cahaya ke untuk kulit luar tu dah manis dah. Kita rasa kita blender semua bahan ni, okey, sampai kembang. Okey, jom. Dah siap blender, okey, sampai kembang. Okey, okay, sebelum tu kita bubuh dulu dalam ni, dalam bekas jar yang ada mucung ujung ni, senang kita nak tuang. Okay, kali ni Fiza nak tunjuk Aisyah yang Fiza buat. Lambat sikit Fiza nak tunjuk ke hampa sebab tak sempat. Ni dia, ada yang tebal yang lebih sebab ada yang tebal. Okay, jom kita tengok Aisyah ni kita tiba.
aku. Memang sedap. Aku boleh cuba. Macam viral ni. Kalau dia lembut. Sebab kita tak suka mana. Aku boleh kurangkan susu ikut kemanisan yang pernah. Okay, pizza dah habis makan air Magnum Viral yang pizza buat. Okay, harap hampa dapat cuba kat rumah. Terima kasih kepada hampa semua kerana menonton video pizza. Hampa boleh share, komen, like dan subscribe. Bye.